Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pasca kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam dan juga Nabi Sulaiman yang memerintah Palestina sekitar 80 tahun yang lalu. Maka sejak sekitar tahun 923 sebelum Masehi, kerajaan Sulaiman tersebut terbelah menjadi dua negara dan antara keduanya saling bertikai. Mahir Ahmad Aga dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Yadi Indrayadi berjudul Yahudi Catatan Hitam Sejarah memaparkan, pertama, kerajaan Yehuza atau Juda di selatan dengan ibu kotanya Yerusalem atau Al-Qud. Negara atau kerajaan itu dipimpin oleh Rehoboam ibnu Ismail. Ia dibaiat dan didukung oleh dua suku Bani Israel, yaitu Yehuza dan juga Benyamin, yang tinggal berdomisili di wilayah selatan dan di sekitar Yerusalem. Akan tetapi di daerah lain, Syakim atau Sakin tidak mau membaiat sebagai raja Bani Israel karena kekaisarannya dan karena mengancam masyarakat yang ada di sana jika tidak mau membaiatnya. Sejumlah 10 suku Bani Israel yang ada di sana menolak membaiat dan malah mereka membaiat Rehoboam dari suku Emraim atau salah satu suku dari Bani Israel. Dan inilah kerajaan kedua Bani Israel yang berada di sebelah utara. Mereka menamakan kerajaan mereka dengan Israel dan menjadikan ibu kota kerajaan mereka berturut-turut di Syakim, Terza dan juga yang terakhir di Sumira, ujar Mahir Ahmad Aga. Kerajaan ini diperkirakan hidup berkembang antara 923 sampai 722 sebelum Masehi dan menepati 72% wilayah Bani Israel. Kerajaan ini runtuh dan hilang setelah diserbu oleh Sargon II, Raja Asyria, dengan rajanya yang terakhir adalah Hesu ibnu Ela. Menurut Mahir Ahmad Aga, dengan demikian berakhirnya semua kerajaan Bani Israel dan Raja Sargon II membuat kebijakan agar seluruh suku Bani Israel diasingkan dan ditempatkan di lembah sungai Eufrat dengan menunjukkan seorang gubernur Asyria untuk mereka. Begitu juga dengan nasib kerajaan Bani Israel di selatan yaitu Yehuza dengan ibu kota Yerusalem atau Al-Qud. Pada tahun 606 sebelum Masehi, diserbu pula dengan Nebukadnezar. Banyak penduduk yang terbunuh dalam serangan tersebut dan rajanya yang terakhir di sana, Yawakin ibnu Bawakin dan keluarganya juga diasingkan ke Babilonia Ira. Akan tetapi, kata Mahir Ahmad Aga, di tempat pengasingan itu, para bekas pemimpin kerajaan Yehuza memberontak pula, sehingga menyebabkan diserbu lagi ke Babilonia oleh Sargon II, Raja Asyria, sehingga tahun 586 sebelum Masehi sudah berakhirnya semua kerajaan Bani Israel. Itulah sejarah Bani Israel di Palestina setelah kepemimpinan Nabi Sulaiman, kerajaan terbelah lalu runtuh. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel merupakan kaum yang banyak dilalui oleh para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus sejumlah nabi untuk membimbing kaum Bani Israel. Selain Nabi Yakub, lalu Nabi Yusuf dan juga Nabi Musa,
totalnya ada 12 nabi yang diutus oleh Allah dari 25 nabi. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Israel sendiri merupakan nama dari Nabi Yakub. Beliau adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Dari garis inilah lahir keturunan Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki beberapa anak, di antaranya adalah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf tidak lepas dari kisah Bani Israel. Karena berawal dari kisah Nabi Yusuf inilah Bani Israel sempat mendiami Mesir. Kaum Bani Israel mulai berdatangan ke Mesir, berdiam dan menempati wilayah tersebut secara turun-temurun. Diperbudak sampai diutusnya Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan Bani Israel dari cengkaman Fir'aun. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, kepemimpinan Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yahya bin Nun, murid dari Nabi Musa. Bani Israel kemudian banyak dipimpin oleh para nabi seperti Nabi Ilyas, lalu Nabi lalu Nabi Yunus, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, hingga akhirnya Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menyebutkan Bani Israel banyak membunuh para nabi, ahli tafsir Baidawi, lalu ahli tafsir Baidawi juga menyebutkan beberapa nama nabi yang dibunuh oleh Bani Israel, diantaranya adalah Nabi Yesaya, lalu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan masih banyak sekali nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Bahkan mereka membunuh Nabi Isa tapi tidak berhasil. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad tapi gagal. Di antaranya seorang Yahudi yaitu bernama Zainab binti Haris, yang merupakan beliau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meracuni Rasulullah saat beliau berhasil menaklukkan Kaibar. Rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.